Hai guys, di video kali ini saya akan mereview room GSI. Room ini dari VOS atau VSmart. Kalian bisa cari aja di Google apa itu VSmart VOS. Dan room ini sudah Android 10. Untuk cara install, kalian bisa ikuti langkah-langkah ini ya. Yang pertama, kalian harus masuk ke mode recovery. Untuk recovery di sini yang saya wajibkan adalah Orange Fox. Dan jika sudah masuk ke tampilan awal Orange Fox-nya, langkah pertama kalian harus wipe Dalvik charge system vendor data. Seperti biasa, kalian swipe to wipe. Nah, seperti ini. Kemudian jika room kalian itu dari FBA ataupun room lain, karena ini room portingan yang artinya kalian harus format data terlebih dahulu. Oke. Seperti ini, ketik yes, enter, maka file kalian akan bersih dari kuman, virus dan bakteri lainnya. Nah, ini nanti jadi bersih. Setelah itu saya akan pindahkan file-file yang nantinya akan kita install. Nah, di sini saya sudah pindahkan file yang nantinya saya akan butuhkan untuk flash room ini. Yang pertama kita akan mulai di FW Lavender ini. Swipe to install. Oke, sudah. Kalian kembali, kemudian kita install room. Room itu terserah, Pixel Experience Plus itu juga bisa. Kemudian Pixel Experience yang biasa, atau kalian pingin ke Revenio, atau kalian pakai yang Linux OS itu juga bisa. Tapi di sini yang direkomendasikan adalah Pixel Experience. Nah, di sini saya contohkan pakai Pixel Experience yang biasa ya. Swipe to install. Kalau Pixel Experience itu kan roomnya ya minimalis banget ya, gak ada kustomisasi apapun, kemudian tweak-tweaknya juga standar, gak ada perubahan. Jadi yang disarankan itu room yang minimalis seperti Pixel Experience dan Linux OS. Nah, kalian tunggu aja hingga install room ini selesai. Ini seperti kita porting room sendiri ya, karena terlalu banyak file yang kita butuhkan. Untuk caranya agak ribet banget ini ya, karena saya baru pertama kali install room yang full GSI banget, bukan room portingan tapi room yang GSI yang aslinya, kemudian kita install di Lavender atau Redmi Note 7 ini. Nah, jika sudah, kalian kembali. Kenapa kita install yang Pixel Experience ini ya? Karena kita butuh file system ataupun ya untuk sensor ataupun sensor-sensor lain yang di Lavender ini ya. Lu ada nyamuk lewat. Oke, kemudian langkah selanjutnya setelah install room, kemudian kita wipe. Wipe itu di sistem saja ya. Kemudian swipe to wipe ini menghapus sistem, seperti ya aplikasi yang di Pixel Experience itu dihapus semua. Kemudian kembali dan lanjut. Kemudian install yang Ervan GSI ini ya, untuk room VOS ini.
untuk room POS ini atau room GSI ini, sebelumnya kalian pakai yang ini. Kalian download itu pasti yang 7Z ini ya. Kalian ekstrak, kalian keluarkan file yang di dalam ini menjadi POS bla 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 menjadi IMG ini ya. Bukan kalian ganti namanya, tapi kalian ekstrak, nanti akan muncul file lagi ya. Seperti ini, kalian pilih. Kemudian pilih yang sistem image ini ya. Kemudian swipe to install. Nah, seperti ini cara installnya. Ini seperti file sistem dari POS itu. Nah, jika sudah kalian kembali. Dan langkah selanjutnya yakni kita akan install Magis. Untuk Magis di sini yang direkomendasikan versi 20.3. Ya, karena versi ini lebih stabil, lebih smooth. Nah, karena untuk modul-modul itu kebanyakan ngefeknya di 20.3 ya. Seperti itu. Nah, kalian tunggu aja hingga install Magisnya selesai. Ya. Kalau ngomong saya belibet banget ini ya. Bingung. Bahasa Indonesia susah. Nah, jika sudah kalian kembali aja dan dilanjut untuk install ini Flashable SH ini. Nah, sebelum kalian install ini, kalian diwajibkan untuk mount sistem ini sama vendornya ya. Jika sudah, kalian harus flashable ini biar playstore-nya bisa berfungsi dengan baik. Karena kebanyakan itu room GSI atau room portingan itu bermasalah di playstore ataupun sensor. Kebanyakan gitu sih. Nah, jika sudah, nanti yang DRM ini L1 untuk nonton Netflix ataupun aplikasi lain yang streaming. Kemudian ini ada safety net. Ini untuk CTS profile biar bisa fix. Dan ya ada aplikasi pendukung lainnya nanti saya jelaskan. Jika sudah kalian reboot. Nah, tinggal reboot ke sistem. 1 2 3. Tang. Oke. Kalian tunggu hingga prosesnya selesai. Kita pajang dulu. Kita tampilin boot animasinya. Dan di sini sudah muncul boot animasi dari VSmart POS Room GSI. Nah, seperti ini. Untuk animasi biasa aja, cuy. POS VSmart. Oke, mantap tuh. Baru pertama kali saya install room GSI. Yang kemarin kita coba room portingan ya, Oxygen OS itu. Kalau ini yang full GSI ya, agak ribet untuk cara installnya ya. Kalian harus tonton ini, jangan kalian skip-skip. Kalau kalian skip nanti pasti error. Nah, ini tampilan awalnya. Dan kita cek dulu, pasti ya setelah kalian install room ini, nanti file yang tadi akan hilang. Kalau nggak percaya kita cek. Nah, ini sudah hilang filenya tadi. Berarti saya akan pindahkan filenya yang tadi yang kita belum install. Kita kembali dulu. Nah, ini logo boot animasinya ya. Untuk file di sini yang tersedia cukup banyak. Dan untuk pemakaiannya cuma 28%. Oke, mantap. Oke, sudah saya pindahkan filenya tadi. Kita cek dulu. Nah, ini sudah.
tersedia. Nah, ini file aplikasi yang nanti kita akan install. Sebelumnya kita akan cek dulu ya. Kita cek, kita nyalakan. Oke, di sini saya sudah hubungkan ke internet menggunakan WiFi. Kalau kita tidak install aplikasi GMS, nanti tidak bisa login ke Google Play. Nah, seperti ini caranya, kalian harus install aplikasi ini. Install. Oke. Biasanya kalau install aplikasi Google Play Service ini nanti akan terjadi foreclose. Seperti ini. Kita coba lihat. Biasanya terjadi foreclose ya. Apakah terjadi foreclose atau tidak? Oke, aman. Kita cek ke Play Store, sign in. Nah, ini sudah bisa teratasi ya untuk Play Store ini. Mantap. Tinggal kita untuk fix CTS-nya, karena kalau tidak di fix nanti akan seperti ini. Kita cek oke. Nah, ini CTS profile-nya menjadi false. Ke modul, kemudian ini allow, kemudian recent. Nah, ini kita install yang SafetyNet. Nah, sudah, kalian kembali install lagi yang TRM. Sudah, kalian kembali. Nah, seperti ini, tinggal kita reboot. Udah selesai. Oke, ini sudah masuk ke home screen-nya lagi. Kita cek apakah sudah fix untuk CTS-nya. CTS apa CTS ya? Nah, seperti ini sudah true. Mantap. Kalau kurang jelas ini srepet. Oh, ini kurang jelas ya. Nah, seperti ini srepet. Mantap betul. Oke. Dan untuk tampilannya nanti seperti ini. Wow, keren kan? Nah, seperti ini untuk setting. Seperti ini untuk review dari room ini nanti saya akan buatin di video berikutnya, karena ini sudah terlalu lama, terlalu panjang. Nanti kalian ya pasti kalian skip video ini. Jadi saya buatin part pertama dan part kedua. Part pertama itu cara install yang ini. Kedua, kita akan review room ini. Apakah ada bug di room ini atau enggak, ataukah lancar? Dan kita cek dulu ya. Pasti kalian penasaran untuk kernel bawaan ini. Untuk status, bluetooth, software information, Android. Nah, untuk kernel di sini dia menggunakan Onichan kernel Palm X Android 10. Dan di video berikutnya yang video review, saya akan ubah kernel ini di kernel Predator ataupun Acme kernel, Mengti ataupun ya kernel lainnya. Karena ini sudah support untuk ganti kernel. Sekian dulu dari video tutorial cara install full GSI dari VOS vSmart. Saya Joko Cahyono, sampai jumpa di video review VOS ini. Bye.